Hai, jangan lupa subscribe. So kita tengok bilik dia. Kita ambil twin bed. So tengok luas, memang luas bilik dia. So TV dia, dia bagi Panasonic. So ni drawer, kita tengok apa ada dalam drawer ni. Oh, tak apa. Tapi memang kabinet dia cantik lah. Pun kosong juga. Kita tengok kat bawah. Oh, tak ada apa-apa, cuma kita boleh letak baju apa semua. So ni meja tulis dia. Meja tulis dia. So kita orang refresh bilik yang ada letak. So kita boleh nampak dekat luar. Ini tempat lepak baca buku. So mari kita tengok sini ya. Dia ada bagi kettle, dia ada bagi Nescafe, coffee nanti macam biasalah. Memang cantik dapat ni, ni ada tempat bekas. Bawah ni macam mana? Oh, dia punya freezer. So dalam macam biasalah, bagi mineral water 2 botol. So, kita tengok dia punya. Oh, surf box dia. Ini surf box dia. So ada iron. Hanger cantik dia, memang cantik dia buat. Memang cantik. Ada atas pun ada tempat. Bawah pun boleh letak bag, iron board pun dia ada bagi. So memang cukup selesa dengan harga yang. So kita tengok dia punya bilik air pula. So sini ada satu cermin besar. So perempuan suka make up. Okay lah. So kita tengok bilik air. So bilik air dia memang cantik. So dia ada bagi tumbler 2. Ada hair dryer. Ni sabun. Memang cok dia lah, Estee. So barang-barang duplik dia. So, ada cermin muka. Ah, dia ada bathtub biasalah, 4-star ni hotel ada bathtub. Ada tuala lapik kaki, tuala mandi, face towel 2 biasa. Toilet dia pun cantik. Ini dia punya shower room. Shower room dia tak berapa besar tapi cantik, dia bagi shampoo dengan body wash. So untuk berbaloi lah.
Okay guys, kita orang nak biasalah lepas check in kita pergi cari makan. Nanti kita sambung balik. Okay, bye. Check in bilik so kita lunch. Hanya kita cuba makan dekat Pak Thai. So menu yang kita ambil hari ni tom yum dia. Tom yum, seafood tom yum memang terbaik. Seafood tom yum dia. Tengok seafood tom yum dia. Okay, second menu sotong grill. Sotong grill yang ni broccoli. So air dia saya kena ice blended dengan lemon and sambal. So jom kita makan.